Halo pemirsa, balik lagi kan di sini? Tidak usah terlalu tegang lah, rileks aja. Kalau masih tegang, sini nonton bareng, biar rileks. Bagaimana caranya agar bisa rileks, Mas? Coba kita simak dulu video ini. Sebelum keenakan, mari kita putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Kok airnya bisa terpantul? Bukan terpantul, itu hanya air mancur yang saling estafet. Lah, berenang kok di udara? Angsa ini ketika disiram air panas langsung berubah menjadi putih. Loh kok bisa? Banyak padi berhamburan, jangan dipungutin satu persatu, langsung diginiin. Begini. Mudah kan? Atap rumah kok kayak begini? Coba ditonjok. Waduh, lepaskan opinya. Semoga tidak ada orang di bawah. Aduh! Gelembungnya kok bisa berputar? Itu bukan berputar. Itu adalah pantulan cahaya dari anunya. Dengarkan kita supaya jangan keributan. Entah apa yang terjadi, awan di langit terbentuk sangat rapi. Waduh, ini lagi nih. Helikopter yang baling-balingnya nggak berputar di udara. Tapi kok bisa terbang? Mata Anda yang salah. Kalau punya mesin pembuat gelas plastik seperti ini, kita nggak repot-repot lagi mulung. Ini resin yang belum mengeras. Beginilah proses jamur bertumbuh. Tak tampak seperti anu ya. Abis makan, jangan lupa piringnya dirapihin. Kayak begini. Mau bikin apaan lagi nih? Jangan-jangan mau bikin mikrofon. Atau jangan-jangan mau bikin tusuk gigi. Apaan lagi ini panjang-panjang? Siapa bilang cuma burung yang bisa terbang? Orang ini juga bisa terbang dong, tentunya dengan dorongan angin dari bawah. Bisa juga tuh dengan cara lain, seperti ini contohnya. Udah tua kok masih main mobil-mobilan. Tapi lihat dulu mobil-mobilannya. Wah, bisa berubah jadi robot. Pasti Pak Sugeng juga minta dibeliin kayak gini nih. Mau juga dong. Mobil orang kok digaris? Ya nggak apa-apa, yang penting garisnya lurus. Di sini awannya benar-benar tidak biasa. Ada apa gerangan? Jalan setapak banyak saljunya. Tinggal didorong menggunakan blower. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Apaan lagi ini bulat-bulat? Seperti telur siput.
Ini rumahmu abis dipakai jalan-jalan kemana? Kenapa bisa sekotor ini, bos? Apa? Sabunmu habis lagi? Tidak masalah. Kami di sini suka bikin sabun. Merek sabunnya kok sabun? Ini adalah air terjun yang langsung terjun ke dalam lubang gunung. Gua kok ngerasa ngeri-ngeri gitu liatnya. Kalau Anda mengira ini penampakan lembah dan langit, Anda salah. Soalnya itu adalah es yang direkam dari bawah permukaan air danau. Siang-siang gini menggali tanah, udah kayak lihat coklat batang. Atau batang coklat? Ya sama aja. Awas, Pi, tuh ada ombak. Kok bolanya bisa memantul kayak begitu ya? Kompak sekali. Mungkin kalian mengira ini adalah plastik yang tenang. Kalau ini adalah mie kering yang dipukul-pukul tanpa belas kasih. Benda apa lagi nih, bos? Masuk ke sini rasanya seperti masuk pada ruang tak bertepi. Beginilah jadinya jika bendungan raksasa dibuka. Airnya sampai loncat-loncat. Ban mobilmu menipis dan gundul. Mari kita lapisi dengan lapisan terbaru. Ini si Mora sedang menyikat gigi. Tapi gigi ikan paus. Gimana mau sikat gigi kalau giginya berbentuk sikat? Saya tidak bertanggung jawab jika Anda lapar setelah melihat donat-donat ini. Ini Pak Sugeng lincah amat mendaratkan pesawatnya di tengah sungai. Para warga sampai tidak peduli melihatnya. Dahlah, terbang lagi kita. Apaan tadi itu ya? Kenceng amat. Loh kok dia bisa berputar kayak gasing gitu ya? Mataku jadi terputar-putar. Tapi coba lihat box ini. Sebenarnya kotak ini sama besarnya. Mind blowing. Mind blowing. Lihat lagi nih, sama besarnya. Bagaimana pemirsa yang sedang berada di sisi lain? Semoga video tadi bisa membantu kita untuk tetap rileks dan tidak usah dulu memikirkan utang. Oh iya, kamu kan punya utang bulan lalu, belum dibayar. Oh? Oh.